Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview usaha pembesaran ayam kampung ya Pak ya. Dengan silang bangkok namanya KUP ya. Ini jumlah total berapa Pak? Jumlah total semua ini 400 ekor ya. Jumlah semuanya 400 ekor. Dengan usia berapa kalau kita tahu ini? Usia sekarang kurang lebih 24 hari. 24 hari ya? Belum ada 1 bulan ya, dikit lagi ya, mungkin sekitar 6 hari atau 1 minggu lah ya. Tuh ini saja yang di daerah ini atau di tempat ini berapa ya? Kalau ini bagian atas 30. Ini di bawah 30 ya. Kok kelihatannya lebih ini yang atas ya? Kelihatan lebih besar yang atas. Karena ini memang saya seleksi. Oh, diseleksi gitu. Jadi yang atas lebih besar ya. Kelihatan juga lebih putih ininya. Sudah habis berapa kilo ini atau berapa sak? Kita sudah habis 200 kilo. 200 kilo berarti berapa sak tuh? 4 sak ya. Lebih, itu belum habis, hanya satu kantong berarti cuma 5 sak persediaan 5 sak. Nanti setelah itu kita beli sendiri ya mungkin ya. Betul, kita beli lagi Surabaya. Ini jumlah total semuanya ada 200. Kita lihat di tempat satunya. Ini panjang. Ini agak panjang nih. Ini juga dan ini ya. Oh, ini kelihatan lebih besar lagi nih ya. Ini 140-an ya. Ini aku juga. Ini dengan Pak siapa ya kalau boleh tahu? Pak Herianto. Kelompok tani Mekar Indah ya, Pujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuci. Ini kita ambil gambar atau video malam hari ya, karena ini ayam-ayamnya pada malam hari kan hangat Pak ya, dikasih lampu ya. Lampunya ini berapa watt ini? Lampu 5 watt. 5 watt ya. Lampu ini saya setting di luar untuk menerangi makan. Oh, jadi ada yang di dalam, ada di juga dalam yang di luar. Ini juga. Kalau kita lihat ya, para pecinta review usaha channel, ini dari ujung sana sampai ujung sini, ini ayam dengan usia itu 24 hari Pak ya. 24 hari belum ada 1 bulan sebesar ini nih. Nah, itu rampak ya. Rampak itu bahasa ininya seragam ya. Seragam, bukan seragam baju Pak ya. Bukan. Aduh. Ini kita lihat nih. Kalau mau beli nanti bisa Pak ya di sini ya. Umur berapa kira-kira ini panen? Ya. Panen kira-kira umur berapa? Kira-kira 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Oh my god. Bisa dipanen ya. Itu estimasi satu ekor berapa kilo itu? Ya, sekilo. 10 berarti 1 kilo sampai 1 kilo seon ya. Betul. Atau kita kalkulasinya saja 1 kilo lah ya. Itu 1 kilo. Ini. Jadi ini tempatnya. Nah, sangat loh, kok udah ada yang bisa ini ya. Ini pengalaman ini udah berapa tahun Pak kira-kira? Kira-kira kami sudah 3 tahun. 3 tahun ya menggeluti dunia unggas ya. Dari unggasnya itu dari apa dulu ya? Dulu setelah pertama kali kita dari bebek ya. Terus kemudian bangkok sampai kemudian sekarang bangkoknya pun masih ya. Kemudian ini kita ke KUP ya. KUP atau ayam kampung unggul Balitbang ya. Oke. Itu dari pemerintah. Kita lihat sangat-sangat bagus. Jumlahnya sekitar 400 tadi ya. Oh ya, kalau boleh tahu nih, untuk bisa sehat-sehat seperti ini rahasianya apa kira-kira? Rahasianya sih mudah aja, yang jelas
pakan, di paralon. Oh, paralon seperti ini ya di luar. Betul, karena pakan kalau kita taruh di luar, tidak terkena kotoran ya. Bisa dikatakan irit lah ya. Irit. Namanya terbuang. Minuman itu setiap sehari. Kotornya dicuci walaupun masih ada. Deterjen. Oh gitu. Terus steril. Walaupun masih ada atau sisa ya, itu dibuang ya. Biar apa kayak ayat-ayat apa lendir itu ya, lendir-lendirnya tuh itu hilang. Bau itu kita cuci dengan deterjen. Terus kita kasih Vitacik. Untuk yang Vitacik itu di kala musim hujan kita kasih Vitacik. Ya stres, untuk mengatasi stres. Kalau musim panas kita pakai Nyubru. Oh, Nyubru ya. Jadi dingin, kemudian fungsinya dia ke daging. Oh gitu, artinya ke penggemukan. Jadi ada apa istilahnya plus di situ ya. Terus kita kasih lampu di dalam itu, lampu penghangat setiap minggu sekali kita bersihin kotoran. Satu minggu sekali ya kotoran, lalu disemprot dengan disinfektan. Disinfektan ya. Ada juga ya. Jadi kita disemprot sebelah satu minggu sekali ya, setelah dibersihkan kotoran-kotorannya. Berarti ini sudah sekitar 3 kali ya. Bentar lagi mau 4 kali pembersihan. Ini kotoran ayam. Biar supaya apa itu Pak? Biar supaya bau tidak menyengat ke lingkungan. Terus kemudian karbonnya tidak dihisap oleh ayam itu sendiri, Ya. Agar ayam ya sehat, tidak kena penyakit. Ya. Kalau boleh tahu apa kotorannya itu untuk apa itu? Kotoran kita kasihkan ke kantong kandi, kita bawa ke ladang itu pupuk sawit. Pupuk sawit ya. Ya betul. Jadi dimanfaatkan langsung penggunaannya untuk pemupukan kelapa sawit di ladang ya. Betul. Jadi yang pertama tadi kotorannya bisa dimanfaatkan, kemudian nanti hasil dari dagingnya pun bisa dijual atau bisa dikonsumsi ya. Untuk harga jual biasa berapa Pak? Biasanya kalau lagi musim banyak yo kisaran 35 per 1 kilo. Per 1 kilo ya. Tapi kalau lagi lumayan rezekinya tuh bisa ke level 40 ya. Dalam 1 kilo. Prediksi ini kira-kira kalau dikasih rezeki ya, itu kalau kita berkalikan 1 kiloan per 1 berarti kan 400 kilo nih. Betul. 400 kilo kita kalkulasi 35 dulu lah ya. Itu kira-kira berapa ya? 35 kali 4 ya 70 14 berarti berapa? 14 juta. Seperti ini modelnya berapa, sampai lampu, sampai kalau yang bertingkat ini ini kisaran 320.000. ini modal awalnya ya, 300 ya, kabel, lampu paralon ya. Kita pakai streaming dan triplek, reng paku. Itu untuk yang kadang seperti ini berapa tadi? 350 sudah seperti ini. Kalau yang panjang itu, panjang yang ini, yang panjang banget ini, itu 4 meter kan ukurannya 90 cm kali 4 meter ya. Ini 500.000 dalam satunya ya. satu box panjang. Sama ini sudah sama lampu juga? Belum pakai lampu. Kalau pakai lampu kabel kisaran 450 lah. 550-an ya. Jadi total investasi awal kemarin berapa itu untuk kandang semuanya kira-kira? Kandang semua ini kita habis hampir 1,6. 1,6 ya. 1.600.000. Oke. Kemudian untuk ini dapat bantuan ya, apa? Untuk ayam ya. Ayam dan pakan. Untuk mungkin kisaran 1 bulan setengah nyampe enggak itu? Untuk bantuannya, untuk pakan.
untuk pakan kemarin kita hanya untuk satu bulan ya, kurang lebih satu bulan. Berarti satu bulan setengahnya itu swadaya. Kita swadaya atau beli sendiri ya, itu guys ya. Jadi di sini proses pengemukan ayam KUP di Desa Pucungguring, Mbak ya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuci, dengan salah satu peternak kita dari kelompok apa, Mekar Indah ya, Desa Pucungguring, dengan Pak ketuanya ini ya, namanya Pak Herianto ya. Kalau saudara-saudara nanti pengen kedepannya pengen beli ayam kampung yang unggul yang bagus, bisa datang ke sini Pak ya. Bisa satu bulan setengah lagi kurang lebih ya. Gitu. Jadi modal tadi sekitar 1.600.000. Kemudian alhamdulillah dapat bantuan ayam dan pakan untuk satu bulan. Kemudian satu bulan setengahnya itu swadaya atau beli sendiri Pak ya. Mungkin sekitar satu bulan setengah lagi gitu. Insya Allah panen dengan target yang maksimal Pak ya, sekitar 400 kg dengan 400 ekor ya. Itu mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Mekar Indah Desa Pucungguring ini pada malam hari ya. Mungkin itu Pak, terima kasih ya. Harapan kedepannya apa kira-kira? Harapan ke depan kami sebagai harapannya berjalan dengan lancar, pasar juga untuk apa namanya terbuka, dan juga seperti tadi itu peningkatan untuk ekonomi ya. Dan harapan kami ke depan supaya semua kawan-kawan atau tetangga ya bisa mengikuti jejak kami gitu. Amin. Dan supaya ekonomi kita dapat sedikit terbantu ya, terangkat ya. Amin. Itu tadi harapan dari Bapak Herianto, merupakan ketua dari kelompok tani Mekar Indah Pak ya, Desa Pucungguring, bahwa yang pertama adalah untuk mengangkat perekonomian bagi masyarakat sekitar, terutama tetangga ya Pak ya. Mungkin itu ucapan terima kasih dari kami Review Usaha Channel Pak. Semoga apa yang diharapkan dapat terwujud, kedepannya jauh lebih berkembang. Amin. Amin akhiri, wali taufik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.